Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, thank you kalau udah play video nih guys. Dan di video kali ini aku bakalan review satu produk yang ini insya Allah bakal bermanfaat banget, apalagi buat kondisi tubuh kita ya pastinya, dan body goals kita. Okay guys, asalnya seperti judulnya guys, kalau aku bakalan review produk dari Hair Slim by Hairwell. Itu produk apa sih guys? Nah, kalian harus nonton full videonya guys. And as always, before you watch this full video, don't forget to subscribe, like, comment, and share. So, let's get to the review-nya. Jadi sebelum ke review produknya, aku bakalan share dulu pengalaman aku atau my problems ya. Jadi guys, aku itu memang dari kecil sampai sekarang itu memang tipikal yang mempunyai body yang sintal gitu, bukan yang slim atau yang kayak okay, body goals banget, yang slim banget gitu, bukan sama sekali. Jadi memang dari dulu aku memiliki tubuh yang sintal seperti ini. Nah, sampai di suatu ketika, itu ketika aku di kuliah di semester 7, itu aku ngerasa kayak badan aku tuh kayak aduh kayak berat banget, kayak aku tuh mudah ngantuk, mudah lelah juga, terus mau apa-apa jadi mager gitu kan. Ternyata berat aku waktu itu 70 kg guys. Itu adalah berat termaksimal aku ya. Jadi 70 kg terus aku kayak ngerasa okay, badan aku kayak mudah lelah, tadi yang seperti aku bilang ya, kayak ngantuk. Terus aku okay, aku bakalan bikin nih tubuh aku gimana sih caranya biar selalu fit gitu kan, apalagi kesehatan itu penting. Nah, sampai di suatu ketika aku menemukan produk ini, terus juga aku baca-baca, aku cari tahu okay, kayaknya ini bagus, ini worth it gitu kan. And then aku yaudah aku memutuskan untuk mulai mengkonsumsi produk ini. Dan aku bukan tipikal yang suka mengkonsumsi produk yang menyiksa aku, jadi aku pinginnya okay, aku menurunkan berat badan tapi dengan cara yang santai gitu kan. Nah, alhamdulillah aku sudah mencoba si Hair Slim ini selama 2 minggu and I will give my experience with this product. Jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian apa sih gitu yang aku rasakan setelah menggunakan si produk dari Hair Slim. Okay, terus mengapa sih harus Hair Slim gitu kan? Karena guys, Hair Slim ini mengandung gabungan dari 4 jenis superfood yang bernutrisi tinggi, yang dimana ini bagus banget untuk membantu kita dalam menurunkan berat badan. Nah, cara pengkonsumsiannya guys, si produk Hair Slim ini, kalau misalkan kalian membeli produk Hair Slim ini guys, itu bisa kalian lihat, kalian akan mendapatkan shakernya ini. Nah, mengkonsumsinya adalah sehari 2 kali untuk pagi dan sore hari. Dan biasanya guys, aku konsumsi pagi hari itu untuk mengganti sarapan. Nah, kemudian untuk sore hari itu untuk mengganti makan malam. Dan ketika aku mencoba ini guys, rasanya super duper mengenyangkan banget. Jadi ketika aku sarapan pagi ini aja tuh masih kenyang loh guys, sampai jam 12 siang sampai jam 1 tuh masih kenyang. Tapi biasanya karena aku paginya itu mengkonsumsi Hair Slim ini by Hairwell, jadi nanti ketika jam 12 aku langsung konsumsi nasi. Kemudian untuk sorenya aku konsumsi lagi si Hair Slim ini guys. Jadi super duper mengenyangkan dan rasanya nggak bikin enak. Nah, aku bakalan kasih tau ke kalian cara pembuatannya gimana ya guys. Guys, jadi tuh dia itu nih rasa coklat dan ini sama sekali nggak bikin enak sama sekali. Terus juga ini banyak banget serealnya guys. Nah, untuk membuatnya disarankan menggunakan air hangat karena ini lebih enak kalau misalkan dihidangkan dengan air hangat. Okay guys, for information guys, kalau minuman itu dia tuh mengandung tinggi serat pangan, terus kemudian juga rendah lemak trans, kemudian ada tinggi protein juga, dan ada rendah kolesterol pastinya, terus ada juga rendah lemak jenuh dan tinggi fosfor. Nah guys, selain kita mendapatkan tubuh yang ideal nih dengan mengkonsumsi Hair Slim, aku juga merasakan tubuh aku jadi lebih enteng karena berat badan aku yang menurun. Terus juga aku gak mudah ngantuk gitu kan. Terus juga yang aku rasa ini yang paling penting, kita kan paling seneng ya kalau diet itu dengan cara yang santai, yang gak bikin kita tuh
sakit gitu kan. Emang sih diet yang benar-benar ekstrim itu yang bikin, ya memang kita kurus gitu, tapi kadang tuh bikin kita sakit, terus kemudian jadi gak fit, jadi keliangan. Nah itu jangan banget, itu adalah diet yang tidak sehat. Nah alhamdulillahnya ketika aku mengkonsumsi hair slim ini guys, aku merasa dietnya lebih nyantai gitu, terus juga gak menyiksa, dan minumannya tuh bener enak banget, jadi kita yaudah enjoy gitu kan. Terus kita juga bisa makan apa yang kita inginkan asal dikontrol gak terlalu too much gitu kan. Harganya yang terjangkau, hair slim ini juga mengandung komposisi utama yang super duper bagus banget guys. Yang pertama ada multi grains, kemudian juga ada susu kolostrum, kemudian ada L-carnitine, dan juga ada casein. Nah ini bagus banget kandungan keempatnya. Terus guys, fungsi hair slim adalah pertama mencukupi nutrisi harian selama diet. Kemudian yang kedua dapat menjadi opsi pengganti sarapan dan juga makan malam atau real replacement. Terus kemudian yang ketiga membuat perut kenyang lebih tahan lama. Dan ini bener banget udah aku rasain sendiri, no tipu-tipu ya guys, bener aku rasain sendiri ketika aku mengkonsumsi hair slim ini. Terus kemudian juga rendah kalori dan lemak yang bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang paling penting kaya akan vitamin dan juga mineral. Dan juga yang paling penting nih, meningkatkan imunitas dan juga memelihara kesehatan kita selama masa diet. Nah ini yang paling penting ya, apalagi di kondisi seperti ini menjaga imunitas itu penting banget. Okay guys, so far so good. Aku sama sekali gak menyesal kenal produk Hair Slim by Harwell ini, dan so far semuanya produknya enak, bagus. Terus kemudian aku juga mengalami sendiri efek yang aku rasain selama konsumsi ini 2 minggu. Aku hampir turun 3 kg, Masya Allah sekali, dan itu tanpa tersiksa banget. Dan rasanya juga enak, kenyang, dan yang pastinya bikin tubuh kita semakin fit. Oke guys, kalau misalkan kalian mau samaan, langsung aja kepoin di kolom deskripsi box aku ya guys. So guys, thank you for watching this full video guys. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf, karena kesalahan milik aku dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. So guys, thank you for watching this full video guys. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya, silakan langsung cek di kolom komentar atau langsung dicek di kolom description box. Oke guys, so thank you for watching and see you again on my next video.